Upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2021 akan segera dimulai. Semuanya siap! Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena santri ini akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Iya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami hari ini. Karena sesungguhnya nikmat, ridho, dan rahmat-Mu-lah yang membuat hidup kami berarti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan tanah air yang kami cinta ini. Kami mohon kepada-Mu untuk senantiasa menjadikan para pahlawan dan pejuang berada dalam tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami senantiasa berdoa kepada-Mu agar Engkau membimbing kami, para santri sebagai generasi penerus bangsa, untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang lebih baik, sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan juga kesabaran, kesehatan, kekuatan, dan kehidupan yang berkah bagi guru-guru kami tercinta. Ya Allah yang Maha Mempersatukan, kuatkanlah persatuan di antara kami, dan jangan Engkau biarkan ada setitik pun perpecahan di antara kami, santri, ulama, dan bangsa Indonesia seluruhnya. Kami ingin persatuan yang disatukan oleh-Mu ini akan menjadi jalan ibadah bagi kami untuk beribadah dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.